Malaysia sedia menjadi hub utama bagi pelabur dari UAE. Komitmen tersebut dinyatakan Perdana Menteri ketika sesi pertemuan dengan Kapten Industri di Abu Dhabi yang menunjukkan minat untuk menambah pelaburan. Ikhwan Samsudin ada laporannya. Usai pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden merangkap pemerintah Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada 11 pagi, lawatan kerja beliau diteruskan dengan pertemuan meja bulat bersama 40 wakil-wakil daripada 21 syarikat-syarikat besar di UAE. Antara yang terlibat adalah ADNOC, TAQA, Mazda, Al-Dahra dan Lulu, termasuk wakil-wakil dari dana nasional seperti ADIA dan Mubadala turut hadir. Menurut Perdana Menteri, Malaysia mempunyai kemudahan yang sesuai, disokong polisi yang mengukuhkan asas industri dan perniagaan serta terbukti telah berjaya menarik pelaburan. We are trying to create a shift in terms of our policy directions. There is political stability, of course, and we have embarked on some major policy pronouncements. Energy transition that makes Malaysia one of the earliest in the region, in the South Asian region, to have clarity in policies on renewable energy, for example. And we have embarked upon a major, as a major hub. Tambahnya, hubungan akrab Kuala Lumpur Abu Dhabi yang sedia terjalin akan tambah memudahkan urusan kedua belah pihak, terutama perkongsian strategik dalam pelbagai sektor. Deeply affected by his expressed sentiment of the commitment. We say, look, yes, why can't we have a strategic partnership? Not one or two areas, but you know, umpteen areas that we can do it together. Ia bukti Malaysia mampu menjadi sekutu dagang UAE yang penting dengan potensi besar untuk berkembang di peringkat global dengan ganjaran jangka masa panjang serta saling menguntungkan. Misi menjadikan Malaysia lokasi tumpuan pelaburan khususnya dari negara UAE mampu memanfaatkan kedua belah pihak. Kesediaan negara khususnya bagi membuka pintu dilihat peluang terbaik negara memperkukuh ekonomi termasuk membuka jalan peluang pekerjaan. Jelas, dengan komitmen semua pihak dan tata kelola yang baik, ia mampu dicapai. Ikhwan Samsudin melaporkan dari Abu Dhabi, RTM.